Oke teman-teman, nah ini sekarang kita melakukan penanaman atau tonjo teman-teman. Nah seperti ini caranya ini. Wah ini luar biasa ini. Nah, ini sekarang ini ditonjokan atau istilahnya ditanam di lahan ini umur 15 sampai umur 17 sampai 20 seperti itu. Dan setelah ini dilakukan penyiraman sehari kurang lebih 3 sampai 4 kali penyiraman. Betul. Karena apa? Ini kan masih kecil. Kalau cuacanya panas itu kalau kurang penyiraman dia akan leles atau lengger itu alum. Ini baru awal lagi. Ini untuk bedengan ini dasarnya apa ini Pak? TSP sama Poska. TSP sama Poska ya. Terus untuk kapuk umur berapa ini Pak setelah ditanam seperti ini Pak? 5 hari ya? Ya. Jadi sudah mulai sehat ya Pak ya? Mulai sehat 5 hari. Terus untuk pengobatan Pak? Pengobatan tergantung kadang ya 2 kali satu panen. Oh jadi satu musim 2 kali ya Pak ya? Ya. Itu apa saja obatnya Pak yang dipakai Pak? Obatnya obat kurakon. Kurakron ya. Terus itu hamanya itu yang menyerang apa kalau seperti ini musim-musim seperti ini? Renget ya. Itu nanti kendalanya apa? Nyerangnya di apa itu Pak? Renget itu? Di daun ya. Jadi pengendaliannya pakai kurakron ya. Untuk enggak pakai fungisida Pak? Enggak. Oh, enggak ya Pak ya. Kurakron. Oh, jadi kurakron. Ya. Penyiramannya 3 sampai 4 kali penyiraman. Terus nanti pemupukan pertama umur 5 sampai umur 10 hari setelah tanam. Oke Bapak, saya tinggal dulu ya Pak ya. Iya. Nah, ini saya mau jalan-jalan lagi melihat tanaman-tanaman yang lain. Oke teman-teman, kita langsung aja cari tanaman atau terus generasi ini teman-teman. Ini yang sudah ditanam. Ini ya ini sama nomor. Itu kita lihat. Nah, seperti ini. Ini alatnya. Ini alatnya untuk penyiraman. Saya ini juga. Ini harus disiram. Kalau nggak siram, wah ini bisa berpatah ini. Nah, seperti ini. Terus ini agak berat memang alatnya ini besar. Tapi nantinya besoknya itu kenapa kok sore hari kan sore hari cuacanya kan nggak terlalu terik kan agak apa ya dingin lah. Biar malamnya kan langsung bisa hidup. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.